Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di MN Vlog, masih bareng gue Koli. Salam kenal buat yang belum kenal. Oke, sekarang gue lagi ada di Otoling Kalimalang. Ini tempatnya lelang motor dan lelang mobil second guys. Nih motornya banyak banget di belakang gue. Nih ya kan. Wis, mantep banget. Ini infonya sih ada sekitar 250 unit yang dilelang hari ini, hari Selasa tanggal 7 November 2023. Oke, sebelum gue keliling-keliling, liatin harganya ke kalian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share MN Vlog ke teman-teman kalian. Yuk langsung aja, gas! Sini dia nih, unitnya banyak banget yang dilelang nih. Dan banyak banget teman-teman yang ikutan lelang di Otoling, ya kan toh. Ada yang lagi ngecek-ngecek harga, ngecek-ngecek unitnya juga. Dan kita langsung aja ke unit yang pertama, di barisan pertama yang pasti, ya kan, ini 001-nya guys. Ada Yamaha NMAX, ini 3 unit. Nih, ini tahun 2022. Ini buka harganya 22.100. Ya kan, unitnya sama sih, tapi lagi. Warnanya sama, ini 22.300, 2022, ini 21.400, 2022. Dan ini lagi dicek sama abangnya, tuh, lagi dicek. Oke, kita skip. Dan ini ada Villano guys, udah masuk lelang juga nih. Villano buka harganya 21.800, tahunnya 2023, tapi STNK-nya nggak ada. Nih ada lagi Villano 22.600, ini STNK-nya ada ya, tapi BPKB-nya menyusul 2 bulan. Ini pajaknya sampai Februari 2024 guys, ini 22.600. Ya kan? Nah ini ada Vario 160, ini yang rangka ISAF 2023 semua nih sepertinya. Oh yang ini 2022 guys, buka harga 16, yang ini 2500, yang ini 19.5. Nih kondisinya apa adanya, ini buka harganya ya guys, ini buka harganya. Ini NMAX juga ada lagi nih, NMAX 21.800, ini 23.600, ini 23 juta nih tahun 2022. Dan ini ada Ninja 150 apa 2,5 nih, Ninja 2,5 buka harga 26.200 tahun 2021 guys, cuman STNK-nya nggak ada nih, ya kan. Dan di sebelah sini ada PCX, PCX juga ada di sini, ada XSR, ini ada PCX yang tadi ya gue bilang ya, ini 2020 guys, PCX 150. Nih ini ada Vario banyak banget nih, 160, ada 4 unit ya kan, ada 4 unit dari yang 18, 20, 19, 19, dan Honda Beastreet juga ada di situ nih, 13 jutaan, ada yang 12.5, ada yang 11.5 juga nih, tuh ya kan. Oke, kita ke belakang guys. Nah, di belakang ini, ya kan, depan ini ada The Tracker. Ini 2023, buka harganya 22.500. The Tracker guys, gokil. Gokil, gokil. Di sini ada apa aja nih? Ini ada R15, 2 nih, 21 jutaan, buka harganya. Ya kan, tahunnya ini 2022, ini 2023 guys. Ada NMAX, tag-nya nggak ada, tag bawahnya tuh kosong. Kosong, kosong, kosong. Ini aja Aerox juga. Aerox 17 jutaan, 15. Dan ini ada Aerox yang depannya tuh nggak ada nih guys. Body depannya nggak ada. Dari headlamp, body deck bawah, dan apalagi body belakang juga nggak ada sih. Oh, body belakang ada tuh, yang atasnya, cuma yang di bawahnya nggak ada. Ini buka harga 14.400 tahun 2021. Ini enak banyak banget guys, ya kan. Nah ini ada R15 lagi nih, R15, ini NMAX banyak banget guys, NMAX 20 jutaan, 19 juga ada, ini 22, ya kan, gokil sih, gila ya, Yamaha banyak banget ya, ada yang 10.7 juga di sini, ada yang 22.7 NMAX. Nah Honda Beat nih, Honda Beat 2019, ini bukan ISAF nih guys, belum ISAF, ini belum ISAF ya guys, buka harganya 7 juta 2019, pajaknya mati dari 2020 pajaknya. Ini ISAF nih 2022, 11 jutaan, 12.5. Ada Yamaha Gear juga di sini. Yamaha Gear 9 jutaan, 10.6. 10 jutaan juga di sini. Keren sih. Ya kan? Dan ini ada CBR 150 13.5 2019. Ini CBR guys, ya kan. Banyak banget tuh, no. NMAX Beat guys, harganya gila. Ini ada R15 lagi nih. Ini 2018, warnanya kuning.
13.7 guys. Nih. Tampilan sih masih keren tampilannya. Ya kan? Cuman ini SNK-nya mati Oktober 2023 nih, bulan kemarin guys. Platnya Depok. Nih. Cakep sih. Ya kan? Ini ada apa nih guys? Ini Yamaha apa nih guys? Oke, kita lihat. Oh, MT25 25 juta guys, gokil. Noh, MT25-nya noh. cakep banget. Ini 25 juta tahun 2019 Maret 2023, pajaknya udah mati sih. Ini juga ada nih handbag yang headlampnya nggak ada, alias unitnya mati. Nih banyak banget di situ juga ada di belakang, ya kan? Ini ada Suzuki GSX, GSX R nih. Platnya Bekasi, buka harga 10.3. Ih, turun banget ya GSX ya, 2018 padahal. Nih murah ya. Ini ada PCX 160, 23.100 tahun 2022. Pajaknya Februari 2023 guys, mati pajaknya juga, ya kan? Ah, mati sih, banyak yang mati. Ini Yamaha Gear 75 11 jutaan dan Honda Beat nih, yang tipe-tipe apa sih namanya ya? Honda Beat banyak banget sih tipenya ya, ada yang CBS, ada yang apalah, pokoknya banyak banget lah. Ini tipe yang seperti ini guys, yang warna-warnanya glossy. Ini 11.5 2022 11 juta juga. Ini 10.5 2022 guys. Ini ada NMAX banyak banget juga. NMAX tuh ada yang 18 2021, ini 2023 nih 23.700. Nih NMAX banyak banget guys. banyak banget kok. Oke, ini ada Pak Haji. Pak Haji sehat? Gimana kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, lanjut guys. Ini ada CBR juga nih. 150 21 juta. Ini ada Honda Beat. Ini tabungnya udah diganti, cuman sama spionnya, ini spionnya pion KW. Spion KW ya kan. Ini ada bosku juga nih yang lewat. Aduh, ngecak bos. Nah, ini Yamaha Gear, Yamaha Gear. Banyak banget di sini tuh. Ya kan. Oke, di sana ada CBR juga guys, di ujung sini guys. Ini ada CBR. Ini 11.5 ya kan 2018. Ini sama nih dua-duanya nih guys. Ini 15 2019 warna hitam tapi listnya merah ya. Oh, dia hitam listnya merah guys. Ternyata guys. Gitu ya kan. Ini ada X-Rate. Ini 47 nih guys, murah. X-Rate 2019. Nih. Pajaknya mati dari 2020. Nih, ada bos juga nih lagi ngecek. Gimana bos kabarnya? Sehat. Ini ada Honda Beat banyak banget. Oh, ini ada KLX juga guys, sebelah sini guys. Ini KLX 18 juta. Ini 2023 guys, gila. Gila nih Honda Beat harganya masih lumayan sih. Yang Ranga Isaf 12, ada yang 13 juga. Ya kan? Di sini juga ada nih. Ini sisaan 250 lebih anjir ternyata. 255. Noh. Unit gila gitu. Oke, kita next nih. Ini NMAX banyak banget. Oke, ini ada WR. Nih, WR guys. Platnya Jakarta Barat 23500 2022. Pajaknya mati juga dari Juni 2023. Gokil. Ini ada NMAX jadul nih, NMAX lama 2019 165 nih. Tuh. Ini masih oke nih tampilannya nggak tahu mesinnya sih, soalnya ini kuncinya udah nggak nempel guys, kuncinya tuh by request, jadi nanti kuncinya kalau mau ngecek kuncinya di bendel gitu buat ngecek gitu ya kan. Di belakang juga ada apa dia, ini ada XSR. Ini XSR nya masih bagus banget, ini buka harganya 25 2023, pajaknya panjang banget nih, Agustus 2024 guys. Nah, gila masih bagus banget anjir, masih kinclong banget ya, ya kan. Nih banyak banget nih bos-bos yang ngecek nih, ya kan. Di belakang juga banyak tuh, ada Vario. Anjir, Vario murah banget situ nih ya. Beginilah guys, banyak banget nih. Ada Saber yang baru juga anjir, ini Saber baru guys 2023, pajaknya juga panjang banget nih sampai Agustus 2024. 25 juta guys buka harganya nih. Masih bagus banget anjir. Anjir. Nah. Tapi ya kondisinya apa adanya ya. Kondisinya apa adanya. Ini sampai ke belakang noh lagi dicek-cekin, ada Vario yang Gen 2 juga noh, ya kan. Wes, di belakang cakep-cakep sih. Oke, kita lihat ke belakangnya. Di belakang cakep-cakep ini guys. Nih, ya kan.
cakep-cakep ini nih. Nih, ada yang hancur, Aerox. Aerox hancur. Ini buka harganya berapa, guys? 89 anjir, motor kayak ginian. Motor kayak ginian buka harganya 89. Kau gila. Ini ada Vario 17.8 Vario. Dan ini nih Vario yang tadi gua bilang, ya kan, late new yang gen 1, 125 sih, tapi ini 2018 11.8. Pajaknya mati, tapi ada Filano juga. Nih, Filano warna putih. Filano ternyata udah banyak ya Filano ya. Banyak yang ngambil, banyak juga yang dicabut. Oke, di belakang itu ada Supra X Babake, guys. Itu dilelang berapa ya? Nih, Supra X Babake dilelang 10 juta 2022. Gokil, gokil. Aduh, 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 aduh. Ini ada XSR lagi. Ya kan, XSR banyak ternyata. Ini ada Vario lagi. Ini ada Vario 2021, ini Vario lagi. Ini Beat. Ini ya kan, nih banyak banget ya, lagi ngecek nih. Ini ada PCX 160 juga nih. Nih, PCX-nya cakep, guys. Lagi dilihatin juga. Ini. Nih. Sorry, Abang. Sorry. Ini buka harga 24 juta, guys. 2023. Ini murah nih. Murah kalau bikin susah soalnya. Nih, ini Vario yang Gen 2 juga nih. Ini Vario Gen 2 14 juta 2023. Tapi ini yang 125 ya, bukan 150. Ini ada keong racun juga nih. Keong racun. Scoopy 15.5 2023. Ini murah banget nih kalau Scoopy nih segini. Tapi ya itu ya, hati-hati, rangkanya belum insap. Itu banyak nih, banyak itu. Ada Vario, ada PCX 160, ada Scoopy juga di situ, lagi dicek-cekin, guys. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan lelang, langsung aja ke Autolink Kalimalang di Jalan Raya Kalimalang nomor 19 Duren Sawit, Jakarta Timur. Patokannya Gedung Mitsubishi Kalimalang. Nah, lelangnya di situ, guys. Lelangnya offline dan daftarnya di situ, ada biaya depositnya 1 juta buat 1 unit. Kalau kalian pengen 10 unit, tinggal kaliin aja, guys. Oke, ini nggak bisa COD ya. Dikirim. Ini langsung diambil di sini. Lelangnya juga offline sih. Jadi lelangnya tinggi-tinggian harga. Siapa yang tinggi itu yang menang gitu. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share info ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngebut, guys. Seru aja di rem. Bye-bye.